Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu ya, seperti biasa. Kalau mau pengiriman, saya harus tes dulu. Ini adalah Canon Light 25 ya, dari produknya Canon. Saya tes dulu. Ini ukuran kertas maksimal A4 dan ini dokumen yang mau saya scan. Ukurannya juga sama, A4 ya. Ini posisi untuk topnya atau harus dipepetin di sini. Untuk kertasnya ya, saya tampilkan di aplikasinya. Ini ada 3 mode, saya pakai yang advance aja ya. Biar dapat ini sampai 1200 kalau Anda mau scan untuk DP-nya ya. Saya pakai 200 aja ini buat sekedar tes doang ya. Sini full platen, colornya juga bisa diubah ya sesuai keperluannya. Oke, itu aja nih kalau mau kalibrasi di sini aja. Gitu. Tinggal execute calibration. Baru saya preview dulu. Tadi saya udah tes sih sebelumnya, tapi belum saya kasih di video. Jadi saya ambil foto dulu, ambil gambar dulu ya. Ambil video dulu untuk tes unitnya ya sebelum saya kirim. Dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver, kabel data plus unit. Nggak perlu pakai adaptor, simpel banget, setebal laptop nih unit. Oke, ini udah auto cropping ya. Udah auto cropping, ini tinggal diubah-ubah aja. Kalau sekiranya perlu, ini agak terlalu lebar juga. Ini ukuran kertasnya saya ubah segitu ya. Oke, saya tinggal scan. Tunggu sampai proses scanningnya selesai. Ini buat Desi Napatilopa, Desi Napatilopa ya, di Shopee ya. Ini saya tes dulu. Saya kirim ke Cianjur ya. Kirim ke Cianjur. Oke, ditunggu aja. Oke, itu dia udah selesai dan ini tampilannya ya. Alhamdulillah bagus, nggak ada kuning, nggak ada pelangi gitu. Saya gedein seperti ini ya hasilnya. Tulisannya juga jelas ya. Oke, sekian, terima kasih buat Desi Napatilopa di Shopee, kirim langsung ke Cianjur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.